Shalom. Horas madihita sude ruas ni huriat tanaro tu bagas joron. Suang songoni ruas na di bagas tabi menghuton perminggon lewat live streaming. Tai huton ma perminggon lewat live streaming naung dipatupani huriat ta. Guarni minggu ta sadarion ima minggu kantate lapatanna endehon hamuma di Jahoba edenai baru. Topik marede mahamu di Jahoba. Sude perhalado pro kantor pemusik pasahaton selamat hari Minggu ma dihita dan selamat beribadah. Tapuka parminggota rap mahita martangiang nahohom. Masuk mahita marede sian buku ede 560 sada ayat sada sahat rodi ayat tolu. Hite-hite guarni di bata ama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus
dohot guarni toddi parbadiana tuma palangit dohot tanoon. Amen. Edehon hamuma di Jehova edenai baru. Ainunga di pabain ibana akka halongangan. Nunga di pabotohon Jehova hatuaunna. Nunga di papatar ibana hati goranna di adopani akka nasotu maddaho. Nunga dituppahi tangan siamunna nabadiai ibana. Haleluya. Martang yang mahita, ale amanamin dari Banua Gijang, disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disegai akka ulau ni sibulisi, saya padu ngomahami marhite-hite to dim nabadiai, asa unang terpudum hami di bagasan dosa, alai asa monang hami sehat rodi ujung, jala asa merdame hami saliling di tanoon, pai masahat hami Tuhan ngaluan na suara suda, mar hite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata di perminggot sedarion. Ima patik paopaton doho lapatanna. Patik paopaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui. Dinanom ari ma ula hamunasa siulaonmu. Alai anggo ari papituhoni. Ari paradianan ni Jehova dia batamdui. Dang jadi ho mangula anggo dina sadari i. Manang anakmu pe, manang burum. Manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru. Rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak pena mengibati hutam. Ai dinonom ari do ditop padebata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradiat do ibana diari papi tuhoni. Dibaheni do ubain na dipasu-pasu debata Jehova, ari paradiran nai jala diperbadiai. Dia do lapatan ni i, Ondo, ikon dihabiari rohata di bata, jala ikon holong rohata di ibana, asa unang tois rohata diajar nasian hatani di bata, ikon badiado hatani di bata di rohata, jala ikon ringgas rohata, tumangihon dohot manguruhon. Atong rak mangi dugu gumahita sian Tuhan di bata, ali Tuhan di bata, saya pergubui mahami. Mangulahon mahobar kupati mi. Amin. Tabigema kur sektor 5 Tesalonika.
Marede hita sian buku ede 680 sada ayat sada 1 ayat 2. Topo timado satta martang yang mahita. Ale manami jala di batanami na di banua gijang. Para sirohana sumurung midahami. Hupar hatutu jala hutopoti hami do dosa dohot pangalosion nami na gudangi. Tatap mahami marhite asini roham. Jala sesa madosa nami saluhutna. Alani pakop-kop ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si panguluhami. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesan ni dosata. Songonondo hatani Tuhan Jehova. Nunga pola hupasisi akka pangalosim songon obun. Jala songon obun manorop akka dosam. Saya mula mahotu au ayau dosi peluaho. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Thank you.
ABG ma turpuk hatani de bata di minggu ta sadarion i mana tersurat di pengukapon opat ayat walu saat rodi ayat 10 sada tajahama mersikap soring adong diganuk parngulu naopati onom habok kabong nabi namar mata do nasida humaliang dohot di bagasan dang maradian nasida ariad dohot borngin madok nabadia 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 do Tuhan debata si gonggom saluhutna naung adokian si parngului nanaing ro disi dilehon aka parngului hasangapon dohot hamuliao dohot hamalateon tu ibana nahudul diha bangsai namangolu rodi saleling-lelingna tujulu ni habangsai hut mamadok ale Tuhan debata nami natama doho majalo hasangapon dohot hamuliaun dohot hagogoun ai ditopahodo saluhutna hinorhon nilomo nirohamdo uban majadi akai jala tertopa ido sahatna mertua doa kena tumangi hon hatani debata jala no piopsa amin. Tabegema kor seksi perempuan. Tuhan, hanya batas
Tidakun maha persiatai songon nahina tidakun nidong atas ha persiaun disadok pertibion rap mahita madok au persia didebata jahoba ido ama pargogono satu dosan na tumo palangit dohot tano au persia di Jesus Kristus anak ni debata jahoba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siya tod di perbaria adorang soha bubuhan ido tuhata natumaon na bernit di pangahuman ni Silatus namati terpajal doi bana di hao pinarsilang natuat tubanuatoru dung ditanom namula mengulu diari patuluhon namanae tu surgo laho hudul tu siamun ni debat aja hoba amanai pargogo na suhatu dosani disimai bana paimamula sugo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditod di perbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen ah ka na badia, dohot di hasesan ni dosa, dohot di hatai na mandok, mula mangulu do sugot daging ni halak naung mate, dohot di hanguluan na sora suda. Amen. Tapi gema kur gemende.
Shalom, Horasma Dita Saluhuna. Saya akan bacakan konfirmasi warta gereja Minggu Kantate tanggal 15 Mei 2022. Pelayanan dalam minggu ini, satu, berita duka, hari Kamis tanggal 12 Mei telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Inang Aslinda Siregar dalam usia 60 tahun, anggota jemaat sektor 4 Korintus, disemayamkan di rumah duka Pak Mawati dan dimakamkan pada hari Rabu tanggal 14 Mei
di TPU Kampung Kandang. Marilah kita mendoakan agar keluarga yang ditinggal diberi kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan. Kedua, penghiburan. Hari Jumat tanggal 13 Mei bertempat di ruang serbaguna gereja telah dilaksanakan penghiburan untuk keluarga almarhum Ihud Diapari Mahulaen Nenggolan, anggota jemaat sektor 6 Filipi. Ketiga, pertukaran pelayanan Firman Sedistrik. Hari ini Minggu tanggal 15 Mei dilaksanakan pertukaran pelayanan Firman Se HKBP Distrik 28 di Boskap. Persembahan kedua kita antarkan ke depan altar dalam amplop khusus untuk memenuhi anggaran distrik 2022. Marilah kita memberikan dengan penuh sukacita. Nomor 4, pemilihan pengurus seksi lansia periode tahun 2022 sampai 2024. Hari ini setelah selesai kebaktian pukul 9.30, bertempat di gereja, dilaksanakan pemilihan menentukan kepengurusan seksi lansia periode 2022 sampai 2024. Perhalaru KKBP Cinere di bawah Dewan Koinonia mengundang Bapak Ibu yang masuk dalam lansia untuk dapat menghadirinya. Demikian pemberitahuan ini disampaikan sebagai undangan untuk semua jemaat lansia. Tuhan Yesus memberkati. Kelima, membahas prakonsep AP HKBP 2002. Hari Senin tanggal 16 Mei mulai pukul 10 bertempat di serbaguna gereja akan dilaksanakan acara membahas prakonsep atau revisi 10 Januari 2022 aturan dohok peraturan HKBP 2002 dung amandemen paupaton tata dasar dan tata laksana HKBP 2002 setelah amandemen. Yang hadir pada pertemuan tersebut Pendeta Resort, Parhalado Resort, utusan HKBP Cinere, Parhalado Ketua Seksi atau Kategorial, satu orang perwakilan setiap paduan suara, satu orang perwakilan dari tiap sektor. Utusan Huria Pagaran, Uluan Nihuria, Ketua Parartaon, satu orang mewakili Parhalado, dan satu orang mewakili ruas. Kenam, kebaktian sektor. Hari Selasa tanggal 17 Mei di sektor 3 Galatia, tuan rumah keluarga Amang Sokkal VH Simajuntak, Inang Situa Elizabeth Siagian bertempat di serbaguna gereja. Hari Rabu 18 Mei di sektor 4 Korintus bertempat di serbaguna gereja. Ketujuh, kebaktian bulanan penguan perempuan distrik secara virtual Zoom hari Selasa tanggal 17 Mei pukul 3 sore akan dilaksanakan kebaktian bulanan penguan perempuan distrik via virtual Zoom. Dihimbau kepada pengurus seksi perempuan untuk dapat menghadirinya. Kedelapan, kebaktian bulanan Komisi Perempuan PGIS Depok. Hari Kamis tanggal 19 Mei pukul 4 sore bertempat di gereja ONKP Depok Jalan Jambu nomor 3 Pancoran Mas akan dilaksanakan kebaktian bulanan Komisi Perempuan PGIS Depok secara tatap muka. Dihimbau kepada pengurus seksi perempuan untuk dapat menghadirinya. Kesembilan, kebaktian bulanan Lydia hari Sabtu tanggal 21 Mei pukul 3 sore bertempat di serbaguna gereja akan dilaksanakan kebaktian bulanan penguan Lydia.
dihimbau kepada seluruh anggota Punguan Lidia untuk menghadirinya. Kesepuluh, ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat HKBP Cinere mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Nama-namanya dapat kita lihat di lembaran warta gereja. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi yang berulang tahun tertulis dalam Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Warta lainnya yang tidak dibacakan dan warta keuangan dapat kita baca dalam warta gereja yang tersedia atau yang dikirim melalui WA grup sektor. Parhanado menyampaikan terima kasih kepada jemaat yang telah menyampaikan persembahan bulanan, ucapan syukur, perpuluhan, persembahan diakoni untuk pembangunan gereja dan huria peduli COVID-19. Demikian warta gereja pada kebaktian hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan di gereja kita. Sekian dan terima kasih. Marede hita sian buku ede nomor 117 ayat sada 1 ayat 3 los tapas hama pelean sada A sada B.
Damen ini debatana sumuruk sia salut naroha. Ima mangaramoti akate ate do pikiran muna. Di bagasa Kristus Yesus tuatai. Amin. Ruas nihuriani tu hata na hina holonga di bagasa Kristus. Na dorak so hujahahun turpuk jamita di parminggota sadario ni ma di minggu kantate. Upata dau kami diri nami ia guarhu padita Jackson Sirait. Mangalap buru nyerajai buru simajuntak. Di basa-basa waktu hatta tuhami dua dak danak sada buru sada bawa. Jala sonari marhubas mangulahami di HKBP Depok saja. Songonima pertindada di kita. Bupi Musa tapa gajang dia kapar jupan namang ihut. Lani sahak matabis ya kami. Nuhus ya kadonga pangulah nalong di HKBP Depok saja. Horas marihita sedina. Hatani debata trupuk jamita di minggu tasadarion di minggu kantate ima na tersurat di dua Musa bidu saplima mamukas yana saplusia rodi ayat 20 saja songono mahatana takas mata payutihut ai bongot tu bagasal laut do hodani raja parao do akahuretana ro di parsihudulna jadi di pasuang jahuba ma aka aik ni lauti mangalikupi nasida alayang ko hala Israel merdala dinamahiang do nasida di tonga-tonga ni laut dungi ditiop si Miriam boru panurirang ibotonisi Aron odap sada di bagasan tanganna jala ruar sude akaburu-buru marudur-rudur mangihuton ibana masih tiop odap nabi jadi marede taripar masih meriam tunasida marede mahamutu jahuba aymar mulia situ tudo ibana hoda duhot parhudulna diusopon tubagasan laut ido anggo sahatna. Ruas nihuriani tuhata nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Alkitab adalah kisah kehadiran Allah dalam sejarah hidup manusia. Di hatani Bibel tei ima taringot tu berita ni debata naro di tonga-tonga ni sejarah ni parnguluon ni jolma. Debata do manopa jolmai jala di leo kasonangan. Alaidung madabu jolmai tu dosa. Gabe gok parukilon, gok mara, jala godang akasidangolon dia dopi jolmai di ari-ari ni perdalanan ningoluna. Persoalan dan penderitaan, pergumulan yang dihadapi itu adalah karena dosa. Yang pertama karena dosa Adam, maka semua kita ikut menderita. Tetapi juga karena dosa pribadi, dan juga karena dosa orang lain. Songonan dia dupan dibangsoi ala ni dosa ni si Farao atau Firaun gabe marukil ma bangso Israel. Dala parukilon na mangihut ima ala diujuni sibolis parnguluon ni jolmai. Alai di sudena aka parukilon na dia dopi ni jolmai di sido debata manoktong di holong ni rohana sairo mangaleon haluaon mangaleon gogo dohot mangaleon apul-apul. Laos ido nani dehon ni hala Israel nani uluhon si Musa rap doho si Miriam dison doho akaburu-buru ni Israel masih tiup udap nabi mamaritahon pabahenan ni debata paluahon nasida siam Misir tukanaan terlumobi dinalau manaripari laut rarai atau laut teberau mereka menyaksikan itu memuji-muji memuliakan Tuhan dengan nyanyian. Hamua kamanami do inanami nani haluholongan di bagasa Kristus Yesus mulutabereng bangso Israel ima bangso nahinokop do nani joni debata alai tung apala rongom do turagam nia kaparukilon bangsoi dibuan nasida tu Misir markita na parjolo borhat si Joseph jala diarahom mamuseha hanggina rak do among nasi Jakob marpino pare nasida di Misir dukon nii gabi loja manasida jala tersosak hinorhon ni Raja Farao. Dung jauh-jauh nasida tu Jahuba
di jauh di batama nasida jala dibuan ruar siatano Mesir. Tetapi walaupun Allah yang membawa mereka, kesulitan selalu ada menghadang mereka di depan. Bolo tajahai di bibil tei di 2 Musa 10 opati tabereng ma borngid do arian iko boluson nasida jala namangihut rongom Muse di turpuk tahun di jolo nasida laut teberau jala ro mangalili nasida siapudi raja farau doho akaparanganna doho pasukanna jala dung ruar nasida siani di jolo ni turpuk tahun Muse mawas nasida dangadong agia ahasi minumun ima dimara doho di elim terus saya dong doka parukilon di parngoluon ni nasidai. Tetapi sekali lagi dalam seluruh kesulitan dan pergumulan itu Allah selalu hadir melepaskan mereka. Cinta kasih Allah begitu besar. Maka kisah hidup ini, kisah Israel, kisah Alkitab adalah kisah cinta kasih Allah yang tidak berkesudahan dengan umatnya. Ahama nalausi persiajarata seturpuk tahun napar julu sahali saya kerongom donang bangso ni di bata hape itu akaha maulong. Holanido bulu tadupi akaha maulong buado hita mengadupi ing. Salah satu penurat ni buke de taun ima Horatio sparpot dido ibana disi duk sonang rohaku dibayi Jesusi persupe hutaun disong. Itu adalah sebuah paradoks. Sonang rohana kenyataanna persukdo di tahun. Ala yalaniaha ala Tuhan Yesus na pasonakon. Bujuratai deho saayat permusik mulai diiringi. Edeta 213 nganggoi rangata apilate. Saayat te dehon 213. Manabui maka tahu songoni mengeluarkan statement duk sonang rohaku dibayat Tuhani porsuk pehu tahun dison adalah orang yang sudah dapat hidup songo jamita ni sejeta sadarion nama dok Tuhan Allahku lebih besar dari masalahku. Bukan orang yang mengeluh yang mengatakan masalahku sangat besar ya Tuhan. Orang yang dapat mengatakan bahwa it is well with my soul, sonang do dipasonak todiko dipasonang rohakon, ima nabui marpamusata pamereng natu debata. Ayang go firaoni do dibereng, hala Israel dan diluhon si Musa ima rungtungu do si Musa. Mate nama hita Musa, buasa apalah togi honom muhami ruar siam Mesir, asa mate di halongonanon. Holak sok si panganon itu ridu hatana. Rongom laut tiberau termarungu tunggu dona sida. Buasa takonan buano muhami takonan do hami gabi hatoba di Mesir. Boi dobe hami mangalang juhud do minum anggur. Tetapi Tuhan lebih fokus kepada Tuhan. Buano bang somo Tuhan.
maka masalah yang besar itu, bahkan laut tidak dapat menghalangi perjalanan mereka. Siang dan malam juga tidak menjadi kesulitan, karena apa? Siang dan malam Tuhan menuntun mereka, ketika siang dengan tiang awan, dan ketika malam dengan tiang apinya. Buhadwa kamang dutamu inak kita, lau mangadupi paru kilon di parngulota. Jukduh kita saya fokus tu paru kilon ni, gabi ubelga permasalahan ni. Jalahibak na bulumar cerita akasi taunon akajolma, seubelga du si taunon na. Nah cita nguluku kedani dah. Ebu harwain na, pahopu siap puda kida ba. Pahopu siap puda nado di holsohon, hapion anak siap kangan nado pe paru kilon na. Eh, udah ngapalah dia dope ide. Buah mata aja bu, saya gugu-gugu suaranya. Mersia udah ngolo belum mercerita jolma. Udah ngolo piau, udah ngolo piau. Adong dope saya dari alani dangola sampai saya buat mercerita hok kadangolon nak. Saya ni mana tu ngemercerita dengan anak. Enak wahoi dia enak. Citiya dope dia. Eh, wah haroi nak. Pojot ide, pojot ina. Dak iminoto ahana pojoton. Ima saking ni hebat nahita. Ketika kita fokus dengan permasalahan, maka kita merasa kita orang yang paling malang, dan masalah itu adalah monster, dan seolah-olah hidup sudah menjadi kiamat. Tetapi orang yang di dalam Tuhan harus melihat dan mengatakan, Allahku lebih besar dari masalah yang kuhadapi. Masalah paling besar yang dihadapi manusia dan yang paling ditakutkan adalah kematian. Dan kematian itu telah diselesaikan dan dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Dipanguli mana lu si Dorcas? Dipanguli mana si Tabita? Dipangulu do nang anak ina mabalu na di Sarpat. Jalan lobi si ani mula mangulu do Tuhan Yesus naung mati. Dipaluai so bangso Israel sial laut tiberau. Bolo songoni hape. Tong mai kok kapor siau tahata ni si Maria nama dok dangadong nasotar patupa hata ni suru-suruan itu si Maria imana di Lukas ada itu lupu lupitui dangadong nasotar patupa debata persoalan nabu atah kapor siai doi jadi ido halak batak ditiki mak kata sidang olon sai udang olibana sian donganna. Alai bolo makatai hajagon, hiras warong do halak batak na hurang jago, sudah do jago. Au bolo pataruhon anakku kuhinanau, tiki mek-mek nasidah manang teka, upataru lau mulak, sayulo do dong aku akau pungopung rap hudul. Mercerita makau pungopungon, pahopuku da bena jagoan ida inna, wajaguna, bangi boto panguluh tipi do remote inna. Bayang pola, saya dia do peida, ni apa hopuku? Namet meton, ngai botoi mare SMS ni nanti kisorong dope WA na julu. Oi dua tin, bapa hopuku na seboto hodo ide songonon. Dang adok pahopuni jolma bercerita moto pahopuna siap pahopuni akadongan nasi. Sai hupai mai mai dui adiga malo pabuhon na pahopuna na moto na rakula sodong. Taku boto adok kamu na kau pungopung bercerita lo mulak sianon. E ide op pahopuku da mana otoan, takang kenna. Sai kon ujago do pahopuna. Ikonu bengak, ikonu denggan doot sudina. Alai bolo tu sidang holon, saya imana do udangol. Karena apa? Sekali lagi, kita terlalu sering fokus terhadap penderitaan. Hamu kamanami do inanami, isi hitai son nasok paru kilon na. Au boi rata pahihi amata del situru sa utasuku di adong do di paru kiloko amang netetua bolo ningon. Ra alus dimana, na seboto hodo na dirohaki. Pasti dia punya pergumulan. Pendeta Sirait ada pergumulannya? Ada. Tetapi persoalannya, apakah fokus dengan pergumulan itu? Kalau ada di sini para pemuda yang sudah punya pacar atau yang diputuskan pacarnya, jangan fokus dengan situasi yang diputuskan pacar itu. Bolo dipasu hari iko gabita bodo. Sugarina misalnya diputus sosada bawa namar baju, putus mehita itu ala sobui behita hubereng bedus rohata. Jaladang apalah di tulupi Tuhani harua parsaurata bolehna itu relusi habu akai itu akaburu nami boladong nison mau lihat tema di jahuba ngadi putus sokuau turnimu suharkan iko bingung gibawai aiso jo basa dohono mau lihat iko dohonna
ala om marata de nabi nain ni jahuba dakko na dumenggan berarti nga diparaya di jahuba dia una dumenggan pasti dia akan sembah sujud tole mata uduti mata uduti ma bolena alai bolo songolido bawai tordoko kamu ma ngasai be itu sampai di sini dulu teman-teman merdeka iturna hamu ma ayo kolang yodam-odam bawa do betok saya tortu mata angis mekurungi mersesadari di kamar Eden, apa holang akai Eden sedih sudah lama dok. Betapa malang nasibku ina di hata Indonesia. Bolo di hutan azula teh bona pasugit Eden di bawah itor hebat dui di dorguk tuak sagalas itor dia deh homma. Padelean nama jabar huasian ini mana sampai marporo. Hiranok selesai. Maka apapun persoalan kita, persoalan pacar bagi orang-orang muda, persoalan anak bagi orang tua, persoalan pahopu dia kaopung, persoalan ekonomi, persoalan keamanan, macam-macam pergumulan selama masih di dunia, dan itu faktanya, katakan saja, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Idoma baik kita merbeda tuna asing. Dan fakta sejarah Alkitab sudah menunjukkan itu bahwa Allah bertindak dalam semua kesulitan hidup kita. Dan itulah yang kita nyanyikan dalam hidup kita sekarang ini. Apabila hari ini minggu kita adalah minggu kantate, itulah nyanyian baru orang-orang percaya. Yang berbeda paradigmanya, stigmanya dari orang-orang yang sekuler yang di dunia ini. Tetapi seperti kantate, kalau diibaratkan hidup kita adalah sebuah orkestra yang menyanyikan sebuah simfoni, pertanyaannya, apakah judul besar daripada lagu kita? Judul besarnya adalah kisah cinta Allah dengan umatnya. Pertanyaan yang berikut, apakah nada-nada nyanyian kita betul-betul enak dan syahdu, ataukah lebih sering sumbang atau fals? Bolo tai barat do paredeo do sudi totalitas di ngoluta do mutu hatani apostel Paulus nama dokon di Rom bidu 12 ayat 2 di dokon di sipileo kamuma daging muna gabi pilihan nama ngolu nabadia imah daulaton ni nama roha persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus itulah ibadahmu yang sejati artinya totalitas hidup ini adalah ibadah dan ibadah itu adalah nyanyian pemujian bagi Tuhan bohado nunga dengan paredeot tapa mujiot tatu debata karena syarat dalam sebuah bernyanyi adalah harmoni antara musik dengan suara penyanyi antara nada-nada dengan syair antara syair yang dinyanyikan dengan ekspresi wajah saurdo dosudena ikom masih temuan logu sada logu dua logu tolu sahatu logu opat marsigogoi do bohado harus ada harmoni. Adalah sumbang kelihatannya ketika kita menyanyikan lagu-lagu gembira, tapi muka kita sedih. Adalah tidak baik melihat kalau nada-nada sedih dipakai dengan nada-nada girang. Adong ngosonari musik koplo do warna. Edena sedih alai, betapa malang nasibku inna. Ayah dia adonin roha. Ede marulup-ulup terdikwa lai lungun. Dang suman. Atau ngak dia mana sumbang naiko si para tete honota di parngulota na selilingon. Nada-nada pujian kita kepada Tuhan sering sumbang secara umum. Yang pertama, manusia Indonesia terkenal sangat religius. Beragama, semuanya beragama. Tetapi pertanyaan, apakah kita sudah beriman? Beragama belum tentu beriman. Beriman pasti beragama. Banyak mungkin manusia Indonesia yang tidak beriman, tetapi semuanya sudah beragama. Kalau orang hidup beragama tetapi tidak beriman, maka dia akan hidup dalam dua dunia, hidup dalam dua zona. Ada zona spiritual atau zona religius, dan ada zona sekuler. Idia mai, di gereja burju mamuji debata, alai diulau sikanupari, burju tong mangulau-ulaun hapertibion. Itu pasti sumbang.
ngoluna ngolu si partang yang alai tung macai mabiar di saluhut. Adong ko songoni hala Kristen, gajang-gajang do tangyang na, alai omba na paling khawatir. Adong nusongoni sa hala inay muruh yamatay, ala si partangyang do inatong, Roma pertadang ni buruna. Idokon ni omba pertadangon, tulang na tulang, neng borak johami, do si Shirley ninna. Si Shirley kuari buruna. Japi gahamu mulak, amang bere inau mak naon yang go bapak naik tok sai hohom do sabili pa bereng-bereng buti ni bawon baru naik tok pa ni bayo cenar rohana nenget disepakati ma mulak jam 10 do hami non na tulang na nauli mai adorak sobor hatamu martang yang mai hita bereda botul lotong hitang yak kone botul-botul para hari Kamis do inangi ramoti ma burunami do dongan na liso Tuhan asa horas lau borhat Horas Muse lau mula. Amin ninna borak manasida. Hati-hati di jalan ya Serli, hati-hati ya Bereya, Tuhan Yesus memberkati ninna. Ipa borak dope dok berkat. Alai lewat macam 10 kurang lebih, 10 lewat 10 ngasai busi saun ninna taon. Tolu hali mana sia pudi tu jolo, sia jolo tu pudi, terus bolak balik. Dung lewat saparo pak jom mulai mai mana panik, amat tai saya tabo dope manotot televisi kebetulan adok perbula. Lewat mamusai 5 minit naik dang be mana besi main natai. Pa saya nak, ahai nak matai. So sohok lagi tabu mana tu perbolehin nak. Lawai mana musai, mulak musai dok. Pa nak, ahai nak. Aituk song doh haroa dan gua palau dikhawatir ho. Si Serli dang mulak dope nin nak. Daktar tau ni matai be, disuruh main natai hudul. Hudul johoi nak. Marhua asa hutangnya koko. Ayah haro maksud muga biau tanya konomunin. Naki ngai tanya koko si Serli. Ngai pasahat to tu debata. Asa horas lau borhat doho lau mulat. Labokia muse pasum-pasum. Tuhan Yesus memberkati dah nimmu. Unak parodok song selai. Bahudul lah sahu tanya koko. Asa unak saya hona khawatir di ngoluang. Bapak ibu saudaraku yang terkasih. Sering sekali doa kita sangat panjang. Tetapi setelah kita aminkan, kita masih bersandar kepada pikiran kita. Aida somal doi lau hita tu rumah sakit. Tatang yakon na tong nomor sahiton. Dalam nama Yesus, segala penyakit dipulihkan. Amin, nina, amin. Holang lewat pintu ni kamari, 10 laka dope turis kudongan na tong. Eh, wari beri koin na, adang bibahin na. Hape imana manang yakon? Tiba satang yakonomu dalam nama Yesus sembuh. Aina marhua di hita. Dalam kehidupan yang lain, mungkin sering sekali kita masih sumbang di sana. Maka ketika kita berdoa, harus seperti yang Amsal 3 ayat 5 itu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Supaya doamu jangan fals. Kantate dan nyanyian itu tidak juga fals. Namang yutamu akamanami do inanami. Tema besar Alkitab kita. Pengaripunan nisude. Akapanu surat ipanurirang. Dohot nang patik nadong ima taringot tu holong. Tapi sekarang kita mau bertanya, kenapa orang-orang yang beragama lebih gampang tersinggung? Ini harus perenungan bagi kita. Hero disada huriana hubulu sakamang do taminang, gabi sudat sada parkur, markur, marede, ala soi surat itik tinggi, warikur rei. Anggo di sini reo mudah-mudahan dang adong biete. Ngarwatong sian situa sian wik na. Ada ngi kamu wik neon, wik dia ina tong, wik Jordan. Jadi bangga muruk kalah isang. Lao make tua di omar turia do seksi musik. Maaf mamang da, na lupa do harwa lao manurati. Ada mong, ami yang lagi padak kamu hami. Ngapi gahali hubilang-bilang hami dah. Tahun nasau masa ni padita si raik dope. Tahun nasau padita si hobingin na. Nga tahu lu padita. Tong dia tahu ngisu dia kena hona surati. Batung maap mamang. Mabuwa mabayin onin na. Dangbe. Amak padita tung duk majuhamu mangilik. Duh padita na. Aina mamuji di bata alu hita. Nak pesidu surat di tik tinggi. Tole mak akamang du tamu inangin na. Dau ngamang. Ai songon na so ipandak kalah hodeng kuwik nami memang ala napugusi na itor. Bolo tu songon itori para alat duat tong hapugoson. Lacu jadi merede. Boleh songoni perenungan buah ma di lingkungan gereja, tapi sangat susah memaafkan.
Setiap hari bicara tentang kasih, tapi pada kenyataannya fakta hidupnya selalu seperti lagu-lagu yang kita nyanyikan, lagu populer. Satu kali kau sakiti, dua kali kau sakiti hari ini juga, tapi jangan kau coba tiga kali, jangan, oh janganlah, ini mana. Itu nada sumbang dalam kehidupan kekristenan kita. Kasih itu seharusnya diikuti dengan pengampunan. Dan kasih itu harus dibuktikan dan disempurnakan dengan pengorbanan. Maka dengan demikian lagunya menjadi enak dan sempurna dalam menyanyikannya, selaras kata dengan perbuatan. Dan dengan demikianlah itu dapat dikatakan sebagai kantate atau nyanyian yang baru. Hamu kama nami do ina nami, bilang-bilangi hamu masonari, ragamnya kahamaulon nauktadopi di parnguluon, alai udutusi, ta bilang-bilangi ma panari honon ni debatara sirasan waeng. Holam melua pehitas ya COVID-19 na dua tahunon, taba musei omikron, taba musei do akan asing, alai laus adong ma musei waeng hepatitis na sobinoto. Ido guara hepatitis akut, tokenai menon nama guara ribek na diapi, alayahan naeng dohonota, anggo sahiti saya dongadong dui, anota naeng roa hamuse, aina julu sahit na paling bahaya eltor ruwete, adong eltor na julu, ido may bigwatuk do lan nasing, ay songoni ritorus anggo sahiti saya rongom do, jai ido fakta na hatani buka detay na madok, pertangisat do hape anggo pertibion, holso, arsak, sahit pe, saya manosak do toktong, ikosonggop hamatiat tusudi na jolmai. Ai sudiru naman yan uhum ala dusai. Alai manok tong doholong rohani Kristus Yesus. Ai idok hata ni debata. Ai songonot doholong ni rohani debata portibion. Pola do anak nasa sedai di leon. Asa unang mago. Asa unang mago. Asa unang mago kanup na porsia di bana. Bolo songoni. Ahapita hohol som akamang dot laminang. Roma hamutu Yesus. Jala di sudi akanong dipaluanai hita ganup-ganup ari mapa puji-puji hamu unggodang mabaritaho kamu balgani pasu-pasu ni debata siap paru kilo munai asa saya marlas ni rohabu hita di bagasa perungulunon jala ima nagabe kantate di hita puji-pujian tu debata di pasu-pasu ma ruas ni huriatan nomor punggu nuaeng ruas ni cinereon nomor punggu di gereja nang napa itihu parminggota siap bagas dohot sian aka inganan na asing kantate. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Amin martangiang bagi kita. Mauliate diho ali Tuhan Jahuba, dibalgani pasu-pasum naung nilomu di kami. Nunga dipatari parho kami sian hamatean Tuhan uluan. Songonok pinatari parmu bangso Israel sian Misir tukanaan. Dipatari parho do kami tungolu nasora sudah merhiti hamamate ni Kristus dot hanguluan na. Gabi makirim kami di ngolu na sorasuda. Atong le Jahuba, saliling hubulu sami rura partangisanon, pertibi na mangilason, pargugui kami toktong, urupi kami merhite to di perbadia, marnidam balganya siniroham, dohot holong mu na toktong payhutihut dohot mangaramoti ngolu nami, gabi bui kami markantate, mangedehon edenai baru ganup-ganup sugot di parngoluan nami. Pasu-pasu marwas muna pungunwaeng, sian namek met sahatu nama tua. Leon gugudot hahi pasom, leo bohal liperdagingo do partodion mangulau-lau nadenggan sa minggu tujuluanon. Leo dame do las niroha diganup-ganup ripe, pasu-pasu na niulani tangan doho akau sahana meragam, asa persaulihonon diruas nihuriamon ale Tuhan nami, pasu-pasu na marlubian. Say jalo pamujion nami marhite ede doho tangiang, songoni nang akaparjami taon edenia kaparkur nama ceuli hubigi kami di parminggon nami sadarion. Ale Tuhan, sudia ka program, doho akapakobasion ditongani huria mope, say homa patauhon sudia parhubas do parhalado, mangulahoni hobar tulomoni roham. Jahuba nausobahami di bagasa Kristus Yesus, dia karuas ni huriam namar sahit, tukoma nama dulo, hona madauni, pahisarhon nasida di bagasa Yesus. Dengan nami aka namarlas niroha namarulang taus sadari ope, upasahat tami matuho, asa leonom roha nabisuk mamilangi hari ni ngoluna, asa diperhasiang nasida kariari, lau patupahon aka ulau nadenggan,
asa gabe pasu-pasu na sida. Ale Tuhan Jehova, mau liate ma dia kapasu-pasu na sinagihon ni ruas ni Huriam, ima akapilian nok pinasahan ina sidai. Pasu-pasu maruas munok pasahat to piliani, nyala pasu-pasu piliani, asa hupar hasia kami ditongani Huriamon, lau patupahon aka ulau nadengkan. Pakubasion di distrik Deboskap, upasahat tami tuho sa homa masu-masu duk maperbisuhi sudi perhaladuna, niuluhon ni pareses nami, amang pandita Nexon Simajutak. Tuhan Jehova nausobahami di bagasa Jesus, songonima ulaon ni hakabipi nabuluni, manang didia pe Huriam nueng jong-jong, homa ali Tuhan na Roma masu-masu. Pargugoy sudi akapangula, mamuka sian akatingkat Huria, roli tingkat hatopan, niuluhon ni eporus nami. Bangsolot negara ope, upasatami do tutangamu, asa pajong-jongomu uhum do tatigora dison, merhite nama persahalai sudi aparatur ni negara nami, asa pirtol dinasida, pajong-jokon hasitongan, niuluhon ni presiden nami, Bapak Jokowi. Maulia temani hole Tuhan, dosa nami akan nagudangi sesa, asa tamahami majalo pasu-pasum. Digodang ne nanaik si pangidon, muluso terpajujuri merhite hata ni tangiang, asini roham mapasikop poni di kami. Atong uloy, jala leom matangiang ilihilik namion, hobar tulomo ni roham, marhite anakmu, Kristus Jesus Tuhan siokop kami. Amin. Sian pasu-pasu nauk tajalo siya debata, tapasaha piliatan at lumenggan, uhut tapuji Tuhan tamarede kita. Tidak otak, maka rata,
si partolongo hai lastimo hana tuto Jongjong tai dehon ayat tun tai dehon masmiho siapa rohai masmiho na pakirema ini masetea Tapa sahak mah piliatan atapa pungon tu dibata martangiang mahita ali dibata amanami nan dibanua gijang. Odo haroroan ni saluhu cilolion naringkan duhut nasauli bahasa namauli utus. Kupasahat tami ma sian nilomi tu hami pilihan nami tu ho. Saya jalo mage buap na usus di julom. Pasu-pasu mai jalaramoti. Asahu perhasiak kami pilihanon. Bati blok kerajaomu di tonga-tonga ni huriam duhut di portibion. Buhai marohanami merhiti-hiti todim. Asalam hutada hami godang ni cilolion mi tu hami. Asalam gerger kami madok mauliante tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banua gijang, saya pinarbadi amaguarmu, saya roh maharajaonmu, saya saud melomoni roham di banua tongaon songonna di banua gijang. Leomatu hami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songo panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu panguncunan, palu amahami sian pangako. Ayo, 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 ayo.
Ruas nitu hata na hinokop ni Kristus mulak mahamu di bagasa dami. Jala calo hamu ma pasu-pasu nitu hata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Isodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asi maruhana midaho. Hidopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaurhom madamena tutodim. Amin. Ruas ni hurian itu hata lahina holongan di bagasa Yesus sudihami pangulan ni HKBP cinere secara khusus nama hubas nuaeng pasahato tuhamuna selamat mangula kaulau naringkasa minggu tujuluanon selamat hari minggu debatama nama masu-masu hita saluhuna horas madihita.